Rabu 10 Oktober 2018 di Desa Mungguraya, Kecamatan Astambul, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali membentuk pencanangan Kampung KB. Acara diresmikan langsung oleh Bupati Banjar, Haji Khalilur Rahman, didampingi Ibu Ketua TPPKK, Hajah Raudatul Wardiah, Sekda Banjar Haji Nasrun Syah, Wakil Ketua DPRD Banjar Haji Iqbal. Kembali selamat oleh Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika Sayyidina Nabi wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Baik, terima kasih. Camat Astambul Jurju Zaidan mengatakan, dipilihnya Desa Mungguraya ini sebagai percontohan Kampung KB karena beberapa hal. Di antaranya, Desa Mungguraya ini masih dikategorikan sebagai desa tertinggal dan angka stunting cukup tinggi. Si survei indeks desa membangun, Desa Mungguraya dari 22 desa yang ada di Kecamatan Astambul masih merupakan desa tertinggal. Dan skornya masih di bawah 0,59. Itu pertimbangan pertama buat saya. Desanya tertinggal, yang kedua ada prevalensi stunting. Kemudian ada tingkat capaian vaksinnya yang masih rendah ya. Dalam sambutannya, Haji Khalilur Rahman mengatakan, pemerintah Kabupaten Banjar sangat mendukung dan menyambut baik dengan dijadikannya Desa Mungguraya ini sebagai percontohan Kampung KB, karena akan sangat bermanfaat untuk masyarakat dan contoh untuk kampung yang lainnya di Kabupaten Banjar. Daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Karena itu saya berharap, dengan ditetapkannya Kampung KB ini mampu memberikan pemahaman terhadap berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kepada seluruh warga desa yang ditetapkan sebagai Kampung KB, hingga masyarakat semakin terpacu untuk berperan aktif dalam mendukung tercapainya seluruh tujuan pembangunan pemerintah. Taufik Kominfo Banjar melaporkan. Penandatanganan prasasti Kampung KB oleh Bupati Banjar. Ya, tepat.